Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas memperlihatkan pasukannya telah menyerang buldoser-buldoser Israel di Al-Bureid sekitar Han Younis di jalur Gaza Tengah. Video yang dirilis Hamas pada Senin, 15 Januari 2024, memperlihatkan militan Palestina itu berburu buldoser D-9 milik pasukan Zionis. Seusai berhasil meledakkan buldoser-buldoser tersebut, Hamas memamerkan bukti hasil penyerangannya. Di akhir video itu terlihat helm dan beberapa serpihan senjata dari pasukan Israel yang direbut Hamas. Dijelaskan bahwa serangan terhadap buldoser itu merupakan operasi gabungan antara Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina dan Al-Qassam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.